بسم الله <applause> الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين رضي الله عنكم. وقال الفضل بن عيات رحمه الله: ترك العمل لاجل الناس رياء والعمل لاجل والعمل لاجل الناس شرك. والاخلاص ان يعافيك الله منهما. وكان يقول لو كانت الدنيا ذهبا يفنى. والآخرة خزفا يبقى لكان ينبغي لنا أن نؤثر خزفا يبقى على ذهب يفنى فكيف والآخرة ذهب يبقى والدنيا خزف يفنى صلى الله عليه على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة الا بالله وقال الفضيل بن عياط رحمه الله Terkul amal di ajlinas, nasriya meninggalkan amal karena untuk manusia khawatir gak ikhlas. Bahasa sekarang, Ria itu perbuatan Ria, berarti pingin diakui ikhlas sama manusia. Wal amal di ajlinas, adapun beramal karena untuk manusia, pingin dipuji, pingin diperhatikan. Syirkun itu adalah bentuk syirik khafi Syirik yang samar Sekalipun tidak menyembah berhala Tapi seperti menyembah selain Allah Karena ibadah yang harus diperuntukkan oleh Allah Dia gunakan untuk kepentingan mencari perhatian manusia, manusia. <tuh> Wal ikhlas Adapun ikhlas An yu'afiyakallahu minhuma Allah menyelamatkan kamu dari keduanya artinya tetap beramal dan berharap ridha Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Saudara, ada syarat sah amal, ada syarat gobulul amal. Amal bisa dikatakan sah tapi belum tentu bisa diterima. Karena itu harus dilengkapi syarat untuk bisa diterima itu ah, amal contoh puasa puasa walaupun kita berbohong sah tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasa kita Kenapa? Karena dia tidak melengkapi syurut syurut tugas amal syarat untuk diterimanya ah, amal salat riya sah tapi untuk bisa diterima tidak bisa kecuali ikh, ikhlas wa ma'umiru illa wa ma umiru illa mukhlisina lahut, lahut karena itu dalam beribadah tidak boleh diniatkan untuk selain Allah ikhlas adalah kamu tidak meninggalkan amal tetap beramal tapi berharap dari Allah jadi baiknya dilihat yang menggerakkan amal yang membuat semangat amal itu apa kalau yang membuat membuat semangat amal itu Allah maka atau dari Allah maka dikatakan ikhlas berharap surga ikhlas berharap rezeki dari Allah ikhlas yang penting dia beramal berharap dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau berharap dari benda makhluk eh, ini dia, ah berharap dari benda makhluk ini namanya tidak eh ikh, tidak ikhlas ah karena itu jangan berharap kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala memang derajatnya ikhlas macam-macam tingkatannya tapi yang jelas kapan kita beramal karena berharap dari Allah mau rizki lancar mau kita misalnya dapat ilmu laduni, mau kita misalnya masuk surga atau yang lainnya, kita termasuk orang yang ikhlas. Tapi ikhlas yang tertinggi tidak berharap kecuali ridho Allah. Hatta surga nggak berharap. Surga itu hanya Tuhan. Mau menempatkan kita di surga atau tidak itu hanya Allah. Tapi yang jelas Allah ridho itu adalah harapanku. Kalau sudah Allah ridho di mana tempatnya? kalau masuk neraka nggak terbakar neraka kalau Allah ridho yang terbakar itu adalah karena dimurkai oleh Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Allah, Allah ridho nggak bisa di di jamah atau disentuh oleh api neraka nggak akan bisa nah Wakana Yagul Fudail bin Ayyad juga berkata, "Lau dunya yafnya." lah yafna seandainya dunia ini seperti nilainya emas tapi yang akan punah wal akhirah akhirat itu khazafan yabgo batangan kreweng batangan batu bata yabgo tapi selama-lamanya gambarannya dikasih gelas emas tapi cuma lima menit kamu boleh pakai setelah itu diambil lagi nggak bisa seterusnya untuk kamu atau tak kasih gelas dari tanah tapi selama lamanya milik kamu Hah? laka laka na yang bagi lana an khazafat ala dahabin. ya nah, maka sepatutnya bagi kita memilih yang dari tanah tadi itu tapi tetap menjadi milik kita abadi daripada emas hanya sementara sesaat. فكيفة. maka bayangkan bagaimana seandainya berbalik wal yafna akhirat adalah ibarat emas yabqa yang kekal Wad dunya khazafun yafna dunia ini adalah ibarat tanah yang sebentar lagi akan bu, akan punah. Kira-kira kalau suruh mereka kasih kendi emas cuma dua menit boleh kau pegang setelah itu diambil lagi atau kasih kendi tanah kamu miliki selama lamanya ya buat apa kalau hanya sekadar dua menit lima menit ya lebih baik kendi yang selama lamanya menjadi milik milikku rumah istana cuma boleh masuk diusir lagi gubuk milik kamu saat sertifikatnya milik milik kamu ya asal rumah gubuk daripada istana tapi kita harus terusir lagi. Kan begitu. Waqif berbalik. istana yang megah, yang kekal milik kamu. Ini adalah gubuk yang sementara. Milik gubuk sementara. Ini agil. Ini orang berakal. Ini orang majnun. Ini orang gila. Begitulah juga. Man yu'tiru dunia akhirah. Orang yang lebih mementingkan urusan dunia daripada akhir. Akhirat, dia pakai yang hina, yang sederhana, mengorbankan akhiratnya yang nikmat abadi baginya. Nah, karena itu, Al-Habib, eh, al Nabi SAW, berkata: Wa man la aglalah. yang kumpulkan dunia itu adalah orang yang nggak punya akal, nggak waras. Kenapa dikumpulkan untuk dimiliki orang lain? Tapi dia harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala mau cari apa di atas dunia ya eh, khawani nah, mau cari apa ya kisah wa dunia wa hadi dunia bidari ya khamatin hiya tadi baca itu wa hiya illa kat ilal dunia ini bukan tempat kita tinggal ini ada tim tempat kita transit sementara menuju tempat tinggalnya kita yaitu akhir akhirat Wamadaru illa jannatun liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillaha fas ma'an. Tempat kita tinggal ada dua cuma. Enggak ada pilihan lain, yaitu surga kalau kita bertakwa atau neraka kalau kita yang terfitnah di atas dun di atas dunia. Oh, hati-hati. Hah? -hati. Huh? Wadih dunia dania hawadithha katsira wa aishadha Hakirah wa muddadha ada Dunia Hina sekali Gak bernilai hadid badid uh, dunia dunia Hawaditha kasirah Celakanya banyak sekali Gunung meletus gempa Perang Banjir <laughs> Hawaditha kasirah Wa aishadha Kehidupannya hina Kehidupannya hina kapan kita kuat, kapan kita udah serentengan jalan, kapan kita nanti di atas kursi, kapan kita didulang makannya, kapan-kapan. Aisyah kapan. teh wa siro, waktunya sebentar. Ya Allah, anak masih ingat kapan disunat, anak masih ingat kapan kawin, anak masih ingat kapan punya anak satu, karena ingat sekarang anak sudah punya cucu. Mudhat siro, nggak terasa ini semuanya wala harus alaiha siwa amal basirah adimil agil laukan yagil karena afkar tidak ada yang semangat yang cinta yang tamak serakah terhadap dunia kecuali mata hatinya buta siwa amal basirah adimil agil dan tidak punya akal kalau punya akal sedikit aja dia akan berpikir pikir apa tafakkar fi fanaha dia akan berpikir tentang fananya dunia dinasanya dunia. Mana kerajaan Sulaiman, Nabi Sulaiman? Mana kerajaan Fir'aun? Mana kerajaan Sriwijaya Mojopahit yang dulu menjadi penguasa yang hebat? Mana semuanya? Lah penguasanya boleh diwasai Tafakkar fi fanha wa fi kathrat anaha payah hidup di atas dunia. Belum susah, belum sakit, belum musibah, belum ketipu, belum itu, belum ini kathrat anaha wa fi qillat ghinaha yang kamu dapat sepak sedikit inti umur seribu tahun kerja siang malam enggak pakai istirahat bisa menguasai separuh dunia la 10 10 persen dunia la wala 1 persen wala setengah 1 persen qillat ghinaha fatuba thumma tuba liman minha tahadzarah wa tallaqha wa fi ta'atir rahman Beruntung kalau orang sadar hmm? sadar tentang bahaya dunia nah, anak nggak mau alas buat apa anak murawat inti tapi inti anak harus bisa daripada anak buat apa sehingga dia taatir rahman syam bersemangat dalam taat kepada Allah subhanahu wa mudah-mudahan Allah yurina dunia kama araha li salihin wa yaj'alha fi aidina la fi qulubina insyaallah amin ya rabbal alamin